Nah, diri jadi yang pertama sing yakin bahwa segala ketentuan itu adalah Allah yang menetapkan. Orang mau ngancam apa aja sok ajalah, tapi dengarkan kejadian tanpa izin Allah. Ini ada seseorang yang diancam, pokoknya saya mau nuntut cerai. Suaminya bingung harus gimana, tobat. Tobat aja terus. Tapi kalau istri ngomong pengen saya jawab, jangan, jangan. Kalau emosi dijawab cuma nambah. Udah diam aja. Nanti kalau diam gak ngerti-ngerti. Emang kalau ngomong jadi ngerti? Gak juga sih, ya udah diam. Apa kita harus ngatur strategi? Gak usah. Ini mah urusannya mah tobat aja yang benar. Salah saya apa? Nah itu salahnya gak ngaku. Ya. Tobat, tobat, tobat. Jangan berdebat. Udah tahu kan kita gak boleh berdebat kan? Walaupun benar jangan berdebat. Kenapa? Karena kalau debat itu pentingnya nafsu. Kalau nafsu itu bukan cari kebenaran, cari kemenangan. Tapi kalau kita enggak berdebat nanti kita gimana? Niat kita enggak berdebat supaya reda amarahnya. Karena kalau berdebat lagi marah mah enggak selesai. Kita enggak berdebat tuh supaya jernih. Udah jernih baru bicara gitu ya. Kalau debat itu kan enggak ada yang untung. Coba pedagang dengan pembeli berdebat. Yang menang sekarang pedagang. Menang. Pembeli kalah debatnya. Apa yang terjadi? Enggak mau beli dia, sakit hati. Nah sekarang pembeli yang menang debatnya. Kalah tuh pedagang debatnya. Gimana? Enggak jadi kejual. Tuh mau dijual kemana? Suami istri berdebat. Yang menang sekarang suami. Kamu gimana? Coba, apa hasilnya? Istri pengen pulang, pulangin aja gitu. Sekarang istri yang menang debat, suami kalah. Enggak pulang-pulang. Makanya udahlah, pengalaman saya sih enggak mau debat. Enggak, diam eh. Apa tujuannya? Reda. Resep itu, udah resep paling jitu. Diam weh, tenang. Walaupun kita benar, diam weh. Kenapa? Penting reda. Kalau udah reda, bicara baik-baik, masuk. Kalau debat mah, enggak. Apalagi sama wanita mah, ah, dah. Wanita kan dibuat dari tulang apa? Tulang kering lagi, tulang rusuk. Ada yang ibu tulang iga. Salah, itu sop iga. Dah gitulah ya. Makanya sing yakin Allah yang membulak balik hati. Mau ngancam apa aja, Allah yang menentukan.